Daftar 6 tim negara lolos perempat final Euro 2024. Portugal dan Prancis jadi tim terkini yang lolos ke babak perempat final Euro 2024. Berikut daftar tim negara lolos perempat final Euro 2024. Portugal harus berjuang keras untuk menyingkirkan Slovenia dari ajang Euro 2024. Portugal butuh babak adu penalti untuk bisa mengalahkan Slovenia dengan skor 3-0. Sebelumnya, Prancis lebih dulu melangkah ke perempat final Euro 2024. Prancis berhasil mengalahkan Belgia dengan skor tipis 1-0. Dalam laga lawan Belgia, Prancis sempat kesulitan mencetak gol. Gol Les Bleus baru hadir di menit ke-85 lewat gol bunuh diri Jan Vertonghen. Pada hari sebelumnya, Swiss, Jerman, Inggris, dan Spanyol sudah lebih dulu melangkah ke babak perempat final Euro 2024. Cristiano Ronaldo nangis usai gagal tendang penalti. Cristiano Ronaldo sempat terlihat menangis di tengah pertandingan Portugal vs Slovenia di Euro 2024. Penyebabnya, Ronaldo gagal mencetak gol melalui tendangan penalti. Kedua tim bermain 0-0 hingga babak perpanjangan waktu. Portugal kemudian menang adu penalti dengan skor 3-0. Pada menit akhir babak pertama perpanjangan waktu, Portugal mendapatkan hadiah penalti. Pemain Slovenia Vanja Drkusic melanggar Diogo Jota di kotak terlarang. Ronaldo maju sebagai eksekutor. Namun, Ronaldo gagal mencetak gol karena bola berhasil ditepis oleh kiper Slovenia Jan Oblak. Ronaldo tampak terpukul dengan kegagalan tersebut. Saat jeda babak perpanjangan waktu, Ronaldo terlihat menangis. Melihat hal itu, sejumlah pemain Portugal tidak tinggal diam. Mereka mencoba menenangkan Ronaldo. Ronaldo berhasil menebus kesalahannya itu saat adu penalti. Dia sukses melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor penalti. Di sisi lain, kiper Portugal Diogo Costa tampil heroik. Dia berhasil menggagalkan 3 tembakan pemain Slovenia. Cristiano Ronaldo, ini adalah Euro terakhir saya. Cristiano Ronaldo menyatakan Euro 2024 adalah yang terakhir bagi dirinya sekaligus sebagai penanda masa pensiun sang mega bintang semakin dekat. Ronaldo kini sudah berusia 39 tahun. Euro 2024 merupakan ajang sepak bola tertinggi antar negara Eropa ke-6 yang diikutinya. Sejak edisi 2004, Ronaldo selalu jadi bagian dari timnas Portugal. Lantaran terlihat sangat ambisius dalam karir di lapangan hijau, Ronaldo pun diperkirakan bakal tetap main ketika usianya menginjak 40 tahun. CR7 pun lantas mengeluarkan pernyataan yang menampik kemungkinan dirinya bakal berlaga di Euro pada 4 tahun mendatang. Ini adalah Euro terakhir saya, tentu saja. Tetapi saya tidak menjadi emosional karena itu, saya emosional soal segala sesuatu yang melibatkan sepak bola. Karena antusiasme yang saya miliki dari permainan ini, antusiasme melihat pendukung, keluarga, kasih sayang orang-orang terhadap saya. Ini bukan soal meninggalkan sepak bola, karena jika saya memang melakukannya, apalagi yang perlu saya lakukan atau menangkan. Ini bukan tentang satu poin atau selebihnya. Membuat orang bahagia adalah hal yang paling memotivasi saya. Ungkapan kecewa Kevin De Bruyne usai Belgia tersingkir dari Euro. Belgia telah gagal dalam turnamen internasional besar lainnya setelah kalah dari Prancis 1-0 di babak 16 besar kejuaraan Eropa pada hari Senin. KDB mengaku kecewa terhadap hasil pertandingan. Itu adalah perasaan yang sangat familiar bagi salah satu anggota tersisa dari apa yang disebut generasi emas negaranya. Bukan berarti De Bruyne menghargai julukan itu. Saya mencoba melakukan semua yang saya bisa. Ini bukan yang kami inginkan, tetapi meskipun kami bukan salah satu favorit, kami mengecewakan diri sendiri dalam pertandingan melawan Slovakia. Apa itu generasi emas? Anda mengatakan bahwa Prancis, Inggris, Spanyol, dan Jerman bukanlah generasi emas. Oke.